Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim penggerak PKK Desa Cimalaka, Kecamatan Cimalaka, sedang melaksanakan kegiatan Gasibu tahap 2, gerakan nasi bungkus yang akan dibagi-bagikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Kami hari ini membuat nasi bungkus 35 bungkus. Siap untuk dibagi-bagikan. Sasarannya adalah orang jompo, yatim piatu, dan kaum duafa. Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan beban bagi yang terdampak COVID-19. Terima kasih kepada ibu-ibu kader yang telah melaksanakan gerakan nasi bungkus dari pertama sampai sekarang tahap kedua. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan COVID-19 semoga berlalu. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.